Alhamdulillah, kerana hari ini adalah hari mula-mula kita start pula daurah tafsir di Darul Kauthar. Terlebih dahulu, saya mengalu-alukanlah kepada tetamu muslimin dan muslimat yang hadir pada hari ini, khususnya yang datang dari jauh untuk sepenuh masa mengikuti daurah kita ni. Saya mengalu-alukan kedatangan semualah. Terlebih dahulu, saya rasa elok kalau saya maklumkan tentang apa ni, kelas kita, daurah kita ni. Sebenarnya tidak seperti daurah tafsir yang mungkin biasa difaham oleh ramai orang kita lah. Kalau daurah tafsir ni, hak biasanya dia ada satu saja sebenarnya. Pelajarannya pelajaran tafsir Quran. Serupa juga dari awal hingga ke akhir juga. Tapi seorang je tu guru ataupun ustaz yang memimpin kita belajar tafsir. Daripada awal sampai akhir tafsir, satu-satu ayat baca gitulah. Sehingga ke akhir. Dia tidak ada gabungan beberapa mata pelajaran. Daurah ni tidak ada. Biasanya di tempat lain gitulah. Tapi manhaj tafsir itu tetap ada juga. Cara masing-masing lah tersendiri. Cara yang kita buat di Darul Kauthar ini berbeza daripada yang lain-lain. Daripada segi yang pertamanya, kita tidak baca satu-satu ayat Quran itu dan tafsirkan satu-satu gitu. Sebab ambil masa, ambil masa lama panjang. Kalau nak faham panjang, tak memang tak boleh dalam masa sebulan. Jadi saya pilih rasanya manhaj ini yang terbaik. Sebab apa? Sebab kita boleh rujuk sendiri dan boleh buat semakkan pula, ulang kaji pula bila balik di rumah tu. Bukan maknanya sekadar habis di sini saja, tidak. Boleh balik cek pula. Itu yang berbezanya. Kemudian kita ambil parti-parti dia tu, intisari kepada setiap surah daripada awal sampai ke akhir, dengan kita menyebutkan, membahagikan setiap surah tu kepada beberapa paragraf. Nanti sebagaimana kita akan ikuti nanti, setengah-setengah tu ada 4 saja paragrafnya, setengah-setengah ada sampai 9 paragrafnya satu-satu surah tu. Setiap paragraf tu, misalnya kita kata paragraf 1 daripada ayat 1 hingga ayat berapa. Dalam ni paragraf 1 ni daripada ayat 1 sampai sekian-sekian tu, ayat sekian-sekian tu, apa perbincangan? Apa benda yang dibincangkan? Yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Dan apa pengajaran yang dapat kita ambil daripada bahagian itu? Begitulah seterusnya paragraf yang kedua dan sampai ke akhir. Sebagai kesimpulan daripada semua tu, apa mesejnya yang hendak disampaikan melalui setiap surah itu? Itu cara kita. Cara kita. Kepada yang telah ikuti dah tahun lepas, rasanya dia sudah nampak dah sikit sebanyak. Sudah nampak dah. Tahun ni kita kemah lagi lah. Kita perkemahkan lagi tahun ni. Di tempat asal dia, tempat asalnya daurah tafsir ni Pakistan. Tempat asal dia. Memang dia jadi budaya bulan puasa ni. Bulan puasa habis sebuah Quran. Tapi seperti saya sebut tadi lah, semuanya sorai ya Tuk Guru. Penat lah Tuk Guru. Daripada pagi sampai petang berhenti semayang gitu. Dan mereka mulakan bukan seperti kita hanya sehari dua sebelum puasa, tak. Lama dah sebelum puasa. 10 hari sebelum puasa dah mula dah, start dah. Gitu cara dia. Dan peserta-peserta tidak dapat maklumat yang lain selain daripada
Quran itulah diikuti daripada awal sampai akhir, satu-satu ayat itu. Adapun cara kita berbeza sedikit. Sebab apa? Selain daripada kita ada bincang tentang tafsir itu, tapi cara-cara sendirilah seperti yang kita sebut tadi, daripada awal sampai akhir. Selain daripada tafsir itu, kita tambah dengan mata pelajaran-mata pelajaran yang lain. Umpamanya saya sendiri dalam daurah ni pegang dua mata pelajaran lah. Dua mata pelajaran, iaitu satunya ni ringkasan tafsir Al-Quran berpandukan struktur makro surah-surah. Ini satu. Satu lagi qawaid tafsir. Qawaid tafsir maknanya peserta-peserta selain daripada tahu tentang tafsir Quran itu, dia tahu juga benda-benda lain, benda-benda yang ada kaitan dengan tafsir, membantu dia di dalam memahami tafsir. Misalnya qawaid tafsir, ini sangat penting kepada orang yang belajar tafsir. Kalau tak tahu qawaid, tak boleh. Kita ada yang ni sebab tempat asal ni tak ada ni qawaid ni, tak ada, dia tak belajar, dia belajar tafsir saja, tafsir Quran. Berjela-jela lah. Itu pun ialah berkait dengan setengah-setengah tu tafsir lafaz, lafaz gitu. Quran yang begitu luas maknanya, begitu besar pengajarannya, tidak mungkin kita boleh habiskan dalam masa sebulan semua perbincangan yang terkandung dalam Quran itu, tak mungkin. Kita hendaknya sedapat-dapatnya, paling tidak setiap orang Islam ni tahu gapo dia apa message Quran itu. Quran nak gapo daripada kita dan apa yang sepatutnya kita faham. Sekurang-kurangnya bila kita faham ni, nampak cerah sikit, macam ada lampu suluh lah, lampu suluh. Sekurang-kurangnya kita nampak waktu. Kalau nak jadi ahli tafsir yang besar, tak boleh, dia nak dalam masa sebulan. Dan saya pun tak akan bincang lagu tu. Cara nak faham tafsir Quran ini macam-macam cara, dalam masa yang singkat dan dalam masa yang ringkas ni, macam-macam cara manhaj yang digunakan oleh ulama-ulama dalam masa sebulan ni. Saya tidak nak sebut banyak, cuma kita lebih nak tumpu kepada hak kita lah. Hak orang lain tu saya pun bercadar juga, insyaAllah setelah kita mantap satu-satu manhaj, satu-satu kaedah, cara, kita boleh bertukar kepada kaedah lain pula, kepada manhaj lain pula, supaya dapat kita lihat daripada sudut pandang yang berbeza dan boleh kita bandingkan antara satu manhaj dengan manhaj yang lain. Itu kemudianlah buat masa learn ni, tahun lepas dan tahun ni kita akan gunakan manhaj yang sama lagi supaya mantap. Dan saya pun tak sempat siapkan tahun lepas, tahun ni mudah-mudahan insyaAllah akan dapat lah. Apa ni, kalau tak dapat semua pun mudah-mudahan sebahagian besar daripadanya dapat saya lengkapkan yang belum lengkap lagi apa ni pada tahun lepas tu. Tak apalah, seperti saya sebut tadi, orang bincang tafsir ni kalau mengikut manhaj kita lah, mengikut manhaj ni, dia ada dua cara. Satu, mengikut tertib nuzuli. Satu lagi, mengikut tertib kitabi. Dua. Tertib nuzuli maknanya tafsir Quran berdasarkan turun dia, ayat mana dulu tu, lepas tu ayat mana, berapa ayat, gitulah. Tentunya ayat Quran yang turun dulu tu turun di Mekah, turun di Mekah berdasarkan hak turun dulu. Begitulah tafsir sampai kepada akhir. Tapi tafsir cara ni agak susah dan hampir-hampir mengikut yang kita baca-baca lah, tengok tu, hampir-hampir tidak dapat dipastikan
ataupun tidak ada kesepakatan lah tentang semua ayat-ayat ni, nombor satu, berapa ayat, lima ayat mula-mula, lepas tu ni beberapa ayat, lepas tu sehingga semua lengkap semua Quran, hampir-hampir tidak ada siapa yang mendakwa kata dia boleh buat lagi tu. Sepakatlah ni, tak ada lagi orang buat lagi tu. Tetapi kalau nak kira dari segi sejarah hidup Nabi, perkembangan tu Al-Quran berdasarkan dia mula-mula dilantik jadi Nabi tu, gitulah caranya. Yang dapat membantu kita memahami tertib turun ayat Quran itu ialah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sirah Nabi. Jika kita tahu sirah, kita boleh ikutlah. Daripada awalnya macam mana, macam mana, macam mana, peringkat ke peringkat. Dan kita boleh cari ayat mana yang sesuai dengan pada masa tu. Tapi susah, cara macam tu susah. Sebab apa? Sebab kalau kita nak cari satu Quran dengan lengkapnya, dengan lengkapnya, bermakna tidak akan ada dalam bentuk surah lah ni, tidak akan jadi gitulah. Jadi lagu lain, hampir-hampir tak pernah didakwa ada macam tu, siapa-siapa buat. Cuma secara umum gitu, secara umum agak-agak kita, agak-agak gitu. Dengan sebab itu kita tak boleh pilih cara tu, tak boleh pilih cara tu. Cuma dalam sistem kita ni, manhaj kita ni, kalau hadirin dan hadirat sekalian boleh ikuti sepenuhnya, bukannya saya saja. Sebab usul tafsir yang kita pakai dalam apa ni, daurah tafsir ni, ialah usul tafsir yang saya susun tu. Adalah tu saya sudah sebut dah dalam usul tafsir tu. Jadi saya tak akan sebutlah sini. Adalah tu saya sebut dah dari segi tertib turun surah mana dulu, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan apa ciri-ciri. Kalau kita kata peringkat Mekah, peringkat Makiyah tu, dia boleh kita bagi kepada berapa. Lepas tu Madaniyah pula terbagi kepada berapa. Kalau ayat yang macam ni, macam ni, macam ni sifat dia, di bahagian mana daripada peringkat Makiyah itu, bahagian pertama ke, bahagian kedua ke, bahagian ketiga ke, nak memastikan benda-benda tu ada panduannya. Dan itu dapat dilihat di dalam usul tafsir. Sekurang-kurangnya kalau tidak, ada nota tu, ada nota tu. Kalau boleh tengok tu, insyaAllah banyak dah juga membantu dari segi nak faham tertib nuzul tadi. Tetapi tertib itu tidak dipakai, sebenarnya susah untuk nak pakai. Yang kedua, mengikut tertib kitab yang ada ni, Quran yang ada ni, maknanya bermula dengan surah Fatihah, lepas tu surah Baqarah, surah Ali Imran dan seterusnya. Tetapi cara pembahagian itu, dia bagi mengikut juzuk. Dia bagi mengikut juzuk. Maknanya juzuk Alif Lam Mim, juzuk Sayaqul, juzuk Tilkar Rusul dan sebagainya, seterusnya. Mengikut juzuk-juzuk begitu. Itu cara bagi satu bentuk tafsir. Setengah-setengah orang dia buat berdasarkan hak tu. Dan ada juga yang berdasarkan rukun. Kalau dalam Quran Majid, bukan Quran Karim, Quran Majid, dia ada buat alamat ain rukun. Dia ambil kira dari segi rukun-rukun tu. Ada juga yang mentafsirkan pakai kaedah tu, berpandukan pembahagian rukun tu. Ada juga. Tetapi yang kita pilih ni, yang kita nak ikut ni, adalah sebenarnya pembahagian yang paling, bagi saya lah, rasa paling tepat dan paling mudah. Sebab apa? Iaitu cara berdasarkan tafsir, berdasarkan surah. Sebab Quran ini sebenarnya pada asalnya tak ada dia berdasarkan juzuk tu, 30 juzuk tu. 30 juzuk tu ketentuan orang kemudian, bukan ketentuan Nabi. Bukan Nabi kata Quran ni ada 30 juzuk, seperti mana Quran ni ada
114 surah. Ha. Apa kata ada lagu tu? Hak ada je surah. Begitu juga kalau kita bagi kepada rubu, kepada nisf, kepada setengah-setengah dia tulis salasah atau thuluth. Bukan bagi cara lagu tu. Cara pembahagian seperti itu tak ada. Tidak dibuat oleh Nabi SAW. Yang adanya ialah berdasarkan surah. Ini cara yang mudah. Surah pula mengikut yang ada dalam Quran. Dan hak ni lah yang dikehendaki oleh Allah SWT sebenarnya. Walaupun dia peringkat turun, dia peringkat mula-mula tu, misalnya kita kata surah Alaq, bukannya semua sekali surah Alaq tu yang suruh. Walaupun dia sebut dari segi tertib nuzulnya, tertib turunnya, mula-mula sekali surah Alaq. Tapi bukanlah maksudnya semua sekali surah Alaq tu 5 ayat di permulaan dia saja. Tapi sudah dikatakan surah Alaq tu surah yang mula-mula. Sebab itu payah nak tepat. Hak bahagian-bahagian lain tu bila pula tu? Atau kemudian lah pula. Dalam masa yang berbeza-beza. Tetapi surah Alaq seperti yang ada dengan kita hari ini, yang ada dalam Quran hari ini, jelas. Walaupun dari segi masa tunggu dia tidak sama, tapi yang ada dengan kita ini seperti yang ada dengan kita itu, semua sekali. Dengan sebab itu bila kita bincangkan surah, kita tumpukan kepada surah, kita dapat bahagikan kepada berapa bahagian sebenarnya surah ini terbahagi. Bahagian yang pertama melibatkan masa mana, bahagian yang kedua melibatkan masa, kita boleh bincang gitu. Dan itulah sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah. Dan kita perlu tahu Quran yang ada di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz Quran lagu mana? Mengikut tertib nuzul ke mengikut tertib kitab? Jawabnya mengikut tertib kitab. Adalah ni Quran, adalah ni lagu tu. Tidaklah kata mula-mula 5 ayat surah Alaq, lepas tu ayat surah Al-Mudathir. Kalau lagu tu tak tahu mana surah tu. Tak tahu mana surah. Bercampur bawah habis. Dia susah kalau lagu tu. Dengan sebab itu tak, kita tak boleh bagi cara begitu. Kita kena bagi cara seperti yang kita buat ini. Ini cara yang paling senang. Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW telah menetapkan begini. Menyusul surah tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, dan diterima oleh sahabat. Dan inilah yang mutawatir, tepat betul-betul seperti yang ada di Lauh Mahfuz. Yang ada di Lauh Mahfuz bukan mengikut tertib nuzul, mengikut tertib turun, bukan. Yang ada sana serupa hak kita je. Cuma ketika di sana di Lauh Mahfuz dia turun sikit-sikit lah bahagian ni kepada Rasulullah semasa Rasulullah hidup di Mekah, lepas tu bahagian ni pula beberapa ayat pula begitu. Hak sebenarnya adanya Quran di Lauh Mahfuz itu seperti Quran yang ada dengan kita di bumi ni lah, lagu tu. Dan ia jelas ada 114 surah, tak ada khilaf dalam masalah ni, tak ada khilaf. Dari segi tertib pun jelas, kita tengoklah Quran mana-mana pun dalam dunia ni memang begitu susunan dia. Kecuali kalau dalam kitab-kitab sejarah mushaf-mushaf tu tak sekira lah, sejarah mushaf tu tak sekira lah. Sebab dalam sejarah mushaf tu dia kata surah ni duduk nombor 5 misalnya, surah Fatihah tu duduk nombor 5, surah yang kelima. Jadi kalau kita susun surah Fatihah tu tak apalah, sebab dia turun semua sekali. Bagaimana dengan surah-surah lain? Surah Baqarah, surah An-Nisa, apa semua tu duduk mana pula? Kalau dia mengikut tertib nuzulnya, belakang benar, ujung benar, sebab di Madinah, turunnya di Madinah. Itu susah kalau cara lagi tu. Jadi yang paling sebenarnya ialah cara yang kita pilih ini. InsyaAllah banyak perkara kita akan dapat manfaat daripada cara ini. Mungkin tak biasa lagi, tapi boleh cubalah, boleh tengok. Macam mana cara tafsiran berdasarkan surah-surah ini. Dan sebenarnya ini adalah ringkasan
tafsir Al-Quran, bukan tafsir yang betul-betul lengkap membincang ke setiap perkataan dia, bukan. Kena tahu dululah. Ini adalah ringkasan tafsir Al-Quran berpandukan struktur makro. Struktur makro dalam usul tafsir, nanti kalau kita ikuti dalam jadual tu, mengikut jadual tu ada bahagian usul tafsir. Di situ diperkenalkan apa itu makna struktur makro, apa itu struktur mikro, apa. Surah ni boleh kita lihat dari sudut kasar, secara kasar, dan boleh kita lihat juga dari sudut halus, kecil-kecil setiap ayat dia tu. Boleh juga kita lihat dari sudut itu. Yang kita nak bincang ni struktur makro secara kasar, gapo dia yang ada di dalam setiap surah secara kasar. Sekurang-kurangnya dalam masa sebulan, kalau kita kata kita dapat hak kasar tu besar dah maknanya. Kalau nak dapat halus tak mungkin dalam masa sebulan, dia kena ambil masa bertahun-tahun. Kalau nak bincang satu-satu setiap ayat, apa kaitannya dengan ayat sebelumnya, dengan selepasnya, dan kenapa di sini dia ada perkataan ni, di sana pula perkataan lain pula, kenapa? Oh, panjang dah kalau lagu tu. Kita tak dapat. Kalau nak dapat dalam masa yang ringkas sebulan ni, kita kena ada target kita lah. Caranya lagu mana? Lagu ni nak tahu hak ni dulu. Bila kita tahu hak ni, mudahlah hak kemudian tu. Seterusnya tu kita boleh tunggu pula seterusnya. Jadi buat pasal tadi nak tahu struktur makro dulu. Dan ini pun sudah besar dah maknanya. Kalau kita dapat menguasainya, kita nak tahu supaya gini, supaya kita setiap orang Islam ni, itu target saya, maksud saya, tujuan saya. Kalau nak bicara secara halu, nak jadi ahli tafsir, tak boleh dengan cara lagu ni saja. Tidaklah kata bila kita habis dah kita jadi ahli tafsir besar, tak boleh lagu tu. Dia perlu masa lama. Cuma sekurang-kurangnya hak kita duduk baca Quran tu, kita tahu ini surah Baqarah, ini surah Ali Imran, dan seterusnya. Gapa dia pengajaran dalam surah tu? Dan kita nak pahal lagu mana surah, cara nak pahal lagu mana, kita kena ada gambaran. Kena ada gambaran. Gambaran kasar ni lagu mana? Misalnya seperti saya buat dalam contoh usul tafsir saya tu, saya buat contoh kita pergi dalam rumah lah, masuk dalam rumah. Masuk dalam rumah, mula-mula biasanya lah, biasanya kita jumpa gapo? Ruang tamu tu biasanya lagu mana? Gapo dia? Apa ni kelengkapannya? Apa kelengkapannya? Biasanya orang letak sofa apa semua situ lah. Dan ruang dia tu agak luas berbanding dengan tempat-tempat lain. Itu ruang tamu. Tapi rumah itu dia bukan ruang tamu saja. Dalam rumah ada juga bilik tidur, kan? Bilik tidur, maknanya bila kita masuk dalam bilik tidur tu, kita tahulah ini bilik tidur. Kita tak kata dapur, kita tak kata dapur, kita kata ini bilik tidur. Kita tahu mana? Sebab tengok ke katil dengan tilamnya, dengan cadarnya, dengan almari, dengan cermin, untuk meniliknya dan sebagainya. Kita kata ini bilik tidur. Begitu juga rumah, kalau kata rumah, dia ada dapur. Kita tidak akan terkeliru, tak akan tukar. Bila pergi ke dapur tu kita kata bilik tidur, bukan, tak akan jadi gitu. Sebab apa? Di situ ada dapur, di situ ada pisau, di situ ada sudu dan sebagainya. Di situ ada macam-macam lah, blender. Itu kelengkapan-kelengkapan dapur lah ada situ. Kita pun kata ini dapur. Biar kita faham gitulah Quran ni. Bila kita masuk dalam satu surah ni, bahagian ni gapo kita panggil?
bahagian ni gapo pula? Dia ada bahagian tu. Bukan kita kata masuk dalam satu surah tu dia orang Kelantan kita kata laha gitu. Dia ada ruang-ruang dia juga. Agar ni gapo dia untuk cerita gapo. Ni gapo dia ada gitu. Sama juga benda-benda lain pun. Benda-benda lain. Kalau kita kata lembu kita kata ada kepala dia, ada badan dia, ada bahagian kaki dia, dia ada bahagian-bahagian dia tu. Dan cara kalau kita nak ambil daging dia, orang sembelih lembu tu, dia ada cara dia. Mungkin kalau kita tak biasa, tak reti tu, kita tak tahulah. Lagu mana orang buat, orang bagi lagu mana tu. Dia kerak kaki dulu, lepas tu dia ambil kakak dalam misalnya, lepas tu dia belah sini, kepala dia kerak, gitu cara dia. Lalu terpisah. Hak kasar, secara kasar. Hak bahagia halu-halu tu ada banyak lagi. Kita nak bicara ni hak kasar tu dulu. Hak kasar tu dulu. Dalam rumah tu, bilik-bilik, ruang-ruang tu, itu yang kita nak bicara. Lepas tu dalam bilik tu, siapa dia duduk? Itu kita tidak nak bicara. Sebab tempat tu boleh jadi orang lain, boleh bertukar-tukar tu. Lah ni orang ni tidur, orang lain pula boleh jadi. Setelah mati, orang ni tidur. Dulu orang ni duduk sini. Itu boleh jadi. Boleh bertukar-tukar. Tetapi dari segi hak asal dia tu. Hak asal dia. Secara kasar dia tu bukan dia. Nak tahu bilik tidur, sudahlah dulu. Kalau dapur gapo dia sepatutnya ada. Ada ke tidak? Lengkap ke tidak? Lengkap. Itu yang kita tak tahu. Baiklah. Ini cara-cara apa ni sistem. Kalau kita nak bagilah secara kasar surah Fatihah. Inilah cara bagi dia. Cara bagi surah Fatihah. Dia, mana kalau rumah kan dia ada 4 bilik. Dia ada 4 bilik. Ha gitu. Kita kena tahu bahagian pertama ni gapo dia, bahagian yang kedua gapo dia, bahagian yang pertama kita panggil paragraf pertama. Ni paragraf kedua, ni paragraf ketiga. Maknanya paragraf pertama ni daripada ayat 1 hingga 4. Ni dalam ruang yang pertama dia ada benda ni. Ginilah caranya. Baiklah, terlebih dahulu kita kena tahu latar belakang dia. Latar belakang surah ni. Ni di atas ni, cuba tengok ni, tertib surah. Tertib surah mengikut yang ada dalam Quran sekarang ni lah. Ada Quran dengan kita. Nombor 1. Maknanya surah mula-mula. Surah pertama.